Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel saya Risasi Rizky. Nah ini hari pertama di Lombok, di rumah papa. Hari ini kita istirahat full dan sekarang sudah malam. Saya mau keluar dulu dan papa ada urusan di luar. Jadi teman-teman tetap ikuti ya video sampai selesai. Semoga teman-teman suka dan terhibur dengan videonya. Sekarang sudah malam karena tadi tidak ada kegiatan siang, kita full istirahat karena capek sekali. Tadi malam kita tidur jam 3 subuh teman-teman, jadi tadi siang itu kita istirahat. Nah ini malam kita beraktivitas lagi. Saya mau keluar dan papa. Di sini Abil lagi main. Main apa Bil? Oh main mobil-mobil teman-teman. Oh ini kereta api. Oh wow, panjang sekali. Seperti kereta api. Teman-teman panjang sekali. Ini keluarga online yang belikan. Kemarin dikirim ya dapat temen. Nah, ini SD. Ini lalu SD ku, tempatku sekolah lalu ini. Sudah beda dia punya gaya. Pohon beringinnya lalu tapi sering pajar-pajar kalau jam istirahat. Kita singgah dulu di ATM ambil uang, soalnya pegangan udah habis teman-teman, jadi mau singgah ambilkan kakakku uang dulu. Sudah selesai, sekarang kita keluar. Sudah. Bisa. Ini kita nariknya di Pertamina. Kita mau singgah beli sesuatu di sini. Apa beli sampo? Ini. Itu yang dioleskan. Apa tanya? Ini yang dicok.
satu ya. Ada 你看这里过来看地啊。哥，你安排好了，哥，哥，你来了。阿姑，你干嘛去？尤卡， kamu sudah mandi kah? Oh, pantas harum sekali. Mau? Ibu bilang giginya enggak sudah mau tumbuh, itu tumbuh. Enggak. Coba lihat gigimu. Ya gigimu dulu. Sudah tumbuh. Bisa amanu mangga pita, pita, pita. Kunci. Mau benda pita ini. Tidak anggaran. Wih, ada orang ganteng sekali habis mandi. Wah, tanya apa? Siapa yang habis mandi ini ganteng sekali ya? Ultraman Git. Sebet rambutmu nak. Iya. Apa utamanya? Ultraman Jingga. Ini nak. Itu. Dina Saurus. Buka. Diha. Robot dinas. Kami mau pergi dulu ke rumah tante. Ada yang kami incar-incar di sana, teman-teman. Saya dan kakakku mau ke sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siar. Assalamualaikum. Siar. Tidak ada orang, teman-teman. Tidak ada orang. Mamanya Ana, Jok. Apa tahu dia ada. Kita pindah di rumah tante yang satu lagi. Karena rumahnya tante dua tempat sudah tutup, kita ke rumah sepupu. Kasih ya. Telepon dulu. Sudah malam. Ada Ana di dalam? Ada. Ada kakak. Ana. Tidak ada orang. Hey, kamu di mana? Ya, kamu di mana? Kamu di mana? Oh, ayo kita ke sana. Hah? Kakak mau nunggu. Mas, di situ rame. Rame ibadah. Seperti biasa. Nah, ke Kebanun ada? Ada. Oh, ah. Ke Kebanun juga. Kita ke kios ya, ke Kebanun. Nah, kamu tunggu saya pulang. Tunggu Ana atau kamu pergi ke rumah Papu aja? Kita ke rumah Papu saja.
Yaudah, kalau mau ke rumah Pak, kenapa nggak kasih tahu dari tadi? Mendadak juga ini. Pelarian, pelarian. Iya, mau itu motor. Ini motor kan. Ayo, saya tunggu di sini. Yo. Saya tunggu kakak di sini. Besok, insya Allah besok. Kapan-kapan aja. Tapi kan untuk pakaianku. Banyak itu dibeli kan? Banyak. Senyum dong. Saya kita ke rumah nenek, tapi ini mau turun dulu mau ambil meme, takut nangis. Kita cerita-cerita di sini. Baru kita harus kejar. Meme. Kuat sekali memang gen mamanya. Ada deh gen. Anaknya ini iman benar tahu. Iya dulu. Cina. Waktu saya gendong di bandara aja udah gini tuh. Itu menjala matanya itu. Giginya tidak ada. Dia main dengan Alessa, sudah dia main-main. Nyaman kan? Dia bisik saya. Tapi papanya lagi. Mama, papa, ayo kita coba foto. Dan cara saya menjadikan. Kamu tidak tahu dia siapa. Jadi dikasih tahu. Kita pulang. Sudah selesai cerita-ceritanya. Belanjanya. Pak Manadi, voucher besok yang satu bulan. Kan itu. Itu kasih saya cek lagi. Saya mau satu lagi. Pulang banget. Kita sudah sampai di rumah. Ada anak kakak Banu, Paman Sap, istrinya Paman Sap, dua adi, Ana. Rumahnya tadi sana. Hah? Ayo.
Assalamualaikum. Belum tidur dia. Nah teman-teman, begitulah kegiatan malam ini. Tadi saya dan papa keluar beli beberapa kebutuhan, sekalian tarik uang juga. Nah setelah itu kami mau ke rumah tante, tapi ternyata keluarga ada di rumah nenek semua, jadi kami ke atas lagi ke rumah nenek. Nah di situ kita kumpul dan cerita-cerita. Sekarang sudah jam 11 malam, tidak terasa waktu. Nanti lagi kita lanjut ketemu dan keluarganya nanti lagi, karena ini sudah larut malam teman-teman. Ada Abid, dia belum tidur, dia tadi selimuti Alisa dan Anggar. So sweet dia teman-teman. Nah jadi untuk vlog ini sepertinya sampai sini ya, kita lanjut besok lagi di video berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikuti videoku dari awal sampai selesai. Semoga teman-teman suka dan terhibur dengan videonya. Tetap tunggu terus video terbaru dari kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.